Hai 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 football lovers, kembali lagi di channel AM Free Kick. Nah, kali ini AM Free Kick akan membahas tentang wonderkid Indonesia di kontrak klub asal Italia. Wah, siapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak football lovers? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel AM Free Kick. Jangan lupa nyalain loncengnya ya football lovers. Nama Emir Eranoto beberapa waktu lalu mencuat setelah dirinya sempat diklaim Malaysia. Emir yang kala itu masih menjadi kapten klub Italia ISM Academy, unggahannya di media sosial diberi komentar oleh netizen dengan emotikon bendera Malaysia. Selepas kehebohan diklaim Malaysia, sosok Emir Eranoto sendiri kini punya kabar terbaru tentang perkembangan karirnya di Italia. Ia belakangan dikabarkan akan hijrah ke San Marco Juventina. Prosedur melalui pemerintah di Italia juga mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi semua hasil harus ditunggu agak lama nih karena melalui pemerintah. Begitu ditandaskan Emir Eranoto. Belum lagi karena memang masih ada juga surat dari PSSI yang harus ditranslate ke bahasa Italia. Emir Eranoto juga menjelaskan kalau dirinya akan segera bergabung ke skuad San Marco Juventina mulai Agustus nanti. Dirinya bakal terlebih dahulu mengikuti program pramusim, baru setelah itu melakukan tanda tangan kontrak. Nanti di pertengahan bulan Agustus sudah mulai persiapan pramusim dan setelah itu di bulan September taken kontrak. Now football lovers, semoga Emir Eranoto bukan hanya numpang lewat di persepak bolaan Italia ya. Oke deh, sampai di sini dulu football lovers. Jangan lupa untuk tulis komentarmu tentang wonderkid Indonesia di kontrak klub asal Italia ya football lovers. Sampai ketemu di informasi selanjutnya. Dah.